you <laughs> Om Sun, selamat bertemu kembali dengan tayangan tentang review soal-soal fisika persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021 part 4. Pada part 4 ini Om Sun akan mereview cara menyelesaikan soal-soal yang sering keluar pada UTBK SBMPTN pada pokok bahasan optika geometri dan alat optik, listrik dinamis, listrik statis serta medan magnet dan listrik AC. Baiklah, kita mulai dari pembahasan soal-soal optika geometri. Soal-soal optika geometri dan alat-alat optik yang sering keluar dalam UTBK SBMPTN antara lain berkaitan dengan panjang fokus dan kekuatan lensa di dalam suatu zat cair serta persamaan lensa tipis dan pengamatan benda dengan menggunakan lup. Baiklah, kita coba beberapa soal untuk kita bahas dalam tayangan ini. Nah, di sini di layar tampil sebuah soal yang menyebutkan bahwa sebuah lensa cembung yang terbuat dari kaca berindeks bias 1,5 mempunyai jarak fokus 2,5 cm di udara. Jika lensa itu dicelupkan ke dalam zat cair yang berindeks bias 1,3, maka jarak fokus lensa di dalam zat cair tersebut adalah Nah, di sini mari kita identifikasi soal ini. Kalau kita lihat di sini kita diberikan informasi bahwa terdapat lensa cembung lensa cembung. Lensa cembung ini mempunyai indeks bias 1,5. Saya tuliskan saja di sini adalah indeks bias lensa dengan simbol nL ini sama dengan 1,5. Nah, kemudian lensa ini berada di udara dan zat cair di sini saya tuliskan udara, dan satu lagi adalah zat cair. Kemudian di udara, lensa cembung ini mempunyai panjang fokus 2,5 cm, saya tuliskan saja dengan FU, artinya panjang fokus di udara 2,5 cm. Kemudian, kalau kita kembali ingat bahwa indeks bias udara ini bernilai satu. Kemudian di sini sebutkan bahwa zat cair mempunyai indeks bias 1,3. Sehingga saya tuliskan di sini NC saja untuk zat cair ini sama dengan 1,3. Nah, yang ditanyakan di dalam soal adalah panjang fokus lensa di dalam zat cair saya tuliskan saja di sini FC ini yang ditanyakan di dalam soal. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, kira-kira kita harus menggunakan konsep apa? Yang jelas, ketika kita memperoleh atau mendapatkan soal seperti ini, kita harus menggunakan persamaan pembuat lensa. Persamaan pembuat lensa. ini dapat kita tuliskan sebagai 1 per F sama dengan N lensa dibagi dengan N medium dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Di sini F ini adalah panjang fokus di dalam medium tertentu, misalnya zat cair atau udara, kemudian NL adalah indeks bias lensa dan NM adalah indeks bias medium. Sementara di sini R1 dan R2 adalah jari-jari kelengkungan dari lensa, yang nilainya tentu di dalam medium. Pada soal ini, yaitu di udara dengan zat cair, tentunya adalah. Tetap dengan demikian, maka kita dapat menyelesaikan soal ini hanya dengan menggunakan bagian dari persamaan ini. Kemudian, saya tuliskan ulang di sini bahwa satu per fu artinya satu dibagi panjang fokus lensa di udara. Ini saya bagi dengan satu per fc, ini akan sama dengan. NL atau indeks bias lensa dibagi dengan karena medium yang pertama ini adalah udara maka di sini adalah NU saya kurangi dengan satu dibagi dengan NL yang saya bagi kembali dengan NC dikurangi dengan satu. Nah ini bisa kita selesaikan lebih lanjut menjadi FC dibagi Fu sama dengan nilai-nilai dari masing-masing besaran yang diketahui. Ini kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu: 1,5 dibagi dengan 1, saya kurangi 1, bagi dengan 1,5 dibagi 1,3 dikurangi 1. Sehingga nanti, kalau bagian dari persamaan ini kita selesaikan. Hasilnya adalah FC dibagi dengan FU ini sama dengan 3,25. Sehingga nantinya kita dapat menentukan FC sama dengan 3,25 dikali dengan FU. Kemudian kita kalikan 3,25 dikali FU-nya diketahui 2,5 cm. 2,5 cm maka hasilnya adalah 8,125 cm sehingga jawaban untuk soal nomor satu ini adalah E baiklah sekarang kita lanjutkan pada contoh soal nomor 2 Nah, di sini contoh soal nomor 2 tentang optika, geometri, dan alat optik menyebutkan bahwa grafik berikut menunjukkan hubungan antara 1 per S. S di sini adalah jarak benda ke lensa dengan 1 per S aksen. Di sini 1 per S atau S aksen ini adalah jarak bayangan ke lensa dari sebuah percobaan dengan mempergunakan lensa cembung. Berdasarkan grafik, maka jarak fokus lensa adalah, mari kita identifikasi soal ini. Di sini dilihat ada grafik 1 per S terhadap 1 per S aksen. Kalau kita saksikan pada bagian ini saja, maka ketika 1 per S aksen sama dengan 0, karena di sini 0, maka 1 per S nya sama dengan 4 meter pangkat min 1. Nah yang ditanyakan di dalam soal adalah jarak fokus lensa. Maka jarak fokus lensa ini kemudian dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan lensa yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kemudian kita lanjutkan 1 per F sama dengan 1 per S nya adalah 4 meter pangkat min 1 ditambah 1 per S aksennya adalah 0. Dengan demikian maka F atau panjang fokus atau jarak fokus lensa adalah 1 per 4 M pangkat min 1 yang kemudian kalau kita ubah ke dalam desimal menjadi 0,25 m yang sama dengan 25 cm. Dengan demikian, maka jawaban dari soal ini adalah A. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh soal untuk optika geometri dan alat optik nomor 3. Di sini disebutkan bahwa seorang siswa berpenglihatan normal dengan jarak baca minimumnya 25 cm mengamati benda kecil melalui loop dengan berakomodasi maksimum. Jika benda itu 10 cm di depan loop, maka pernyataan yang benar adalah di sini ditanyakan jarak fokus lensa, kemudian kekuatan lensa, perbesaran bayangan ketika pada keadaan akomodasi maksimum ini tentunya dan perbesaran bayangan ketika mata tanpa akomodasi baiklah kita coba identifikasi informasi di dalam soal di sini disebutkan jarak baca minimum maka kita dapat nyatakan sebagai SN sama dengan 25 cm kemudian di sini juga disebutkan bahwa jarak benda ke loop adalah 10 cm sehingga dapat kita nyatakan sebagai S sama dengan 10 cm. Nah, di sini disebutkan bahwa mata berakomodasi maksimum sehingga dapat kita sebutkan bahwa S aksen atau jarak bayangan ke lensa atau ke loop adalah minus dari SN. Nah, kemudian untuk menentukan permasalahan yang ditanyakan di dalam poin 1 maka kita dapat menggunakan persamaan lensa yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen ini kita selesaikan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 dibagi dengan minus SN maka kalau kita selesaikan F sama dengan minus SN dikali dengan S dibagi dengan S min SN. Maka dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui kita akan memperoleh minus 25 dikali dengan 10 dibagi dengan 10 dikurangi 25. Maka ini kalau kita selesaikan hasilnya adalah 50 per 3 yang sama dengan 16 2 per 3 dalam satuan cm. Dengan demikian pernyataan 1 benar. Kita lanjutkan pada permasalahan nomor 2 yaitu tentang kekuatan lensa loop. Karena di sini diketahui panjang fokus loop adalah 16 2 per 3 atau 50 per 3 maka kekuatan lensa loop adalah P sama dengan 1 per F yang sama dengan 1 saya bagi dengan 50 per 3 dalam satuan cm yang ini kemudian dapat kita ubah menjadi 3 dibagi 0,5 dalam satuan meter sehingga kalau kita selesaikan hasilnya adalah 6 dalam satuan dioptri. Dengan demikian, pernyataan nomor 2 benar. Kita lanjutkan ke permasalahan nomor 3, yaitu perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi maksimum. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum memenuhi persamaan MA sama dengan Sn dibagi dengan F ditambah 1. Kita masukkan nilai-nilainya. Sn adalah 25 cm dibagi dengan F-nya adalah 50 per 3 cm ditambah 1. Ditambah 1. Maka kalau kita selesaikan, perhitungan ini adalah 2,5 kali. Dengan demikian, pernyataan nomor tiga benar. Kita lanjutkan ke permasalahan nomor empat, yaitu perbesaran bayangan loop ketika mata tanpa akomodasi. Ketika mata tidak berakomodasi, maka perbesaran loop memenuhi persamaan ma sama dengan sn dibagi dengan f, yang tentunya. Nilainya ketika kita masukkan adalah 25 cm dibagi dengan 50 per 3 cm, dan kalau kita selesaikan, maka hasilnya adalah 1,5 kali. Sehingga pernyataan nomor 4 salah. Dengan demikian, maka soal ini karena pernyataan 1, 2, dan 3 benar, jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal tentang listrik dinamis. Soal-soal tentang listrik dinamis yang sering keluar dalam UTBK atau SBMPTN umumnya berkaitan dengan tegangan dan kuat arus listrik pada suatu percabangan rangkaian listrik DC. Mari kita bahas beberapa contohnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Kuat arus listrik I, IAB, dan ICD berturut-turut adalah jadi I, IAB, dan ICD. Nah, untuk menentukan jawaban dari soal ini, maka terdapat beberapa langkah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan hambatan total, hambatan total. Nah, coba kita lihat di sini ada hambatan dalam dan di sini ada hambatan 0,8 ohm. Hambatan dalam dan hambatan 0,8 ohm ini dirangkai seri sehingga pada bagian ini hambatan penggantinya adalah Rs sama dengan 0,2 ohm ditambah dengan 0,8 ohm yang nilainya tentu adalah 1 ohm. Nah, sekarang kita tinjau hambatan total pada bagian ini. Mari kita identifikasi terlebih dahulu jenis rangkaian resistor ini. Kalau kita perhatikan 1 kita kalikan dengan 4 ini akan sama dengan 2 saya kalikan dengan 2. Dengan demikian, maka hambatan di tengah ini dapat kita abaikan karena rangkaian ini merupakan rangkaian jembatan Wheatstone. Dengan demikian, maka kita dapat menentukan nilai dari rangkaian atau hambatan pengganti di bagian ini yaitu dengan menggunakan persamaan R saya sebut saja paralel ini sama dengan jumlah dari perkalian jumlah hambatan yang bawah ini 2 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2 dibagi dengan jumlah dari total keseluruhan hambatan kecuali hambatan yang di tengah ini sehingga dapat saya tuliskan di sini ini adalah 2 ohm saya tambah dengan 1 ohm saya kalikan 4 ohm saya tambah dengan 2 ohm dibagi dengan 2 ohm saya tambah 1 ohm saya tambah 4 ohm saya tambah dengan 2 ohm maka hasilnya kalau nanti kita selesaikan di sini adalah 18 ohm kuadrat dibagi dengan 9 ohm sehingga nilainya adalah 2 ohm. Dengan demikian, hambatan totalnya nanti saya tuliskan saja di sini. R totalnya ini adalah 1 ohm yang tadi dari RS ini atau hambatan seri ini karena RS ini dirangkai seri dengan hambatan bagian sini, maka R totalnya juga adalah jumlah dari RS dan RP ini yaitu 2 ohm maka totalnya adalah 3 ohm. Nah, sekarang setelah hambatan total diketahui maka kita dapat menentukan arus total atau saya sebut saja dengan I. I tentunya adalah nilai GGL-nya dibagi dengan R total. Nah, E-nya adalah 18 volt. Di sini saya tuliskan 18 volt. Dibagi dengan hambatan totalnya berdasarkan perhitungan yang tadi adalah 3 ohm. Dengan demikian maka i ini besarnya adalah 6 ampere. Nah sekarang kita tentukan nilai iab. Nilai iab adalah arus yang mengalir melalui percabangan abd. Sehingga kalau kita perhatikan maka tentu IAB ini adalah perbandingan antara hambatan yang di bawah dengan jumlah hambatan total dari keseluruhan hambatan pada cabang yang bawah dan cabang atas ini dikali dengan I total. Saya tuliskan di sini ini nilainya akan menjadi 3 ohm dibagi dengan 6 ohm ditambah dengan 3 ohm dikali dengan 6 ampere maka kalau kita selesaikan hasilnya adalah 2 ampere sekarang kita coba cari I CD ICD adalah arus listrik yang mengalir melalui percabangan yang bawah ini sehingga ICD ini akan sama dengan nilai hambatan yang di atas dibagi dengan jumlah total hambatan yang di atas dan di bawah dikali dengan ampere, 6 ampere. Sehingga di sini dapat saya tuliskan menjadi 6 ohm dibagi dengan 6 ohm ditambah dengan 3 ohm dikali dengan 6 ampere. Maka hasilnya kalau kita selesaikan adalah 4 ampere. Dengan demikian maka I 6 ampere, IAB 2 ampere, ICD 4 ampere. Maka jawaban dari soal ini adalah B. Baiklah sekarang kita lanjutkan pada contoh soal listrik dinamis nomor 2. Di sini disebutkan, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Arus listrik yang mengalir melalui hambatan 6 ohm adalah jadi yang ditanyakan di dalam soal adalah I. Soal seperti ini biasanya diselesaikan dengan teorema loop. Tetapi Om Sun akan mencoba menyelesaikan dengan cara lain dengan urutan menentukan hambatan total, kemudian menentukan tegangan di antara titik P dan Q, kemudian yang terakhir adalah menentukan arus listrik pada percabangan yang bawah ini, maka sebelum kita menyelesaikan soal ini, sebaiknya kita memberikan tanda-tanda pada gambar ini biar lebih jelas. Saya sebut saja cabang bagian atas ini sebagai cabang satu, sementara di tengah ini saya sebut cabang dua, sementara yang di bawah ini adalah cabang tiga. Nah, sekarang. Bagaimana cara menentukan hambatan total? Jadi yang pertama, langkah yang pertama adalah menentukan hambatan total. Kalau kita lihat, maka hambatan 6 ohm, 4 ohm, dan 12 ohm ini dirangkai paralel, maka kita dapat menyelesaikan hambatan total rangkaian ini dengan prinsip rangkaian paralel, yaitu 1 per rp atau r total ini sama dengan 1 per 12 ohm dari R1 dulu saya tambah dengan 1 per 4 ohm saya tambah dengan 1 per 6 ohm oke kemudian kita selesaikan dengan menyamakan penyebut yaitu 1 per 12 ohm saya tambahkan ini kita ubah menjadi 12 sehingga di sini menjadi 3 per 12 ohm yang 6 ini kita ubah ke dalam 12 juga sehingga menjadi 2 per 12 ohm. Maka di sini kalau kita selesaikan hasilnya 1 per R total ini sama dengan 1 tambah 3 tambah 2. 6 per 12 ohm. Dengan demikian maka R totalnya adalah 12 ohm dibagi 6 yang sama dengan 2 ohm. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan Vpq yaitu tegangan di antara titik P dan Q. Untuk menentukan tegangan di antara titik P dan Q ini terdapat perjanjian umum yang harus kita taati yaitu ketika kita bergerak dari P ke Q melalui jalur manapun, misalnya dari P ke jalur 1 ke Q, kemudian bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan, maka kita menuliskan nilai GGL nanti dalam tanda negatif. Tetapi ketika kita bertemu dengan kutub positif, maka kita menuliskannya dengan GGL yang bernilai positif. Jadi P dan Q ini bergerak dari titik P menuju ke Q melalui jalur 1, melalui jalur 2 dan melalui jalur 3. Tapi nanti kalau di dalam soal terdapat satu cabang yang tidak mempunyai hambatan dan di situ terdapat sumber tegangan, maka nilai VPQ ini akan sama dengan sumber tegangan atau nilai tegangan yang tanpa hambatan itu. Nah, dalam hal ini kita coba selesaikan dulu bahwa VPQ ini sama dengan R total saya kali dengan E1 dibagi R1 artinya GGL pada cabang 1 dibagi dengan hambatan 1 ditambah dengan E2 dibagi dengan R2 ditambah dengan E3 dibagi dengan R3 Mari kita coba selesaikan lebih lanjut. R totalnya adalah 2 ohm. Untuk menyingkat perhitungan, kita tidak usah dulu tuliskan satuan. Saya tuliskan saja 2. Nah, sementara kita bergerak dari cabang 1, e1-nya ketemu dengan tanda atau kutub negatif dari 12 volt. Maka di sini saya tuliskan min 12. R1-nya adalah 12 ohm. Kemudian E2 bergerak dari P ke Q ketemu dengan kutub negatif yaitu 6 volt. Sehingga negatif juga 6 dibagi dengan hambatannya adalah 4 ohm. Saya tuliskan 4. ditambah dengan pada cabang ketiga tidak ada GGL sehingga di sini 0 dibagi dengan R3 adalah 6. Kalau ini kita selesaikan maka kita akan memperoleh nilai dari VPQ ini adalah minus 5 volt. Nah, maksudnya minus, maka disebabkan karena kita bergerak dari titik P ke Q. Akan tetapi, kalau kita meninjau dalam arah yang sebaliknya, maka kita akan memperoleh nilai VQP tentunya positif. Dengan demikian, maka nilainya dari VPG ini adalah 5 volt. Oke, sekarang kita lanjutkan menentukan arus listrik pada cabang yang ketiga. Cara menentukannya adalah dengan menggunakan persamaan Vpq. ini sama dengan sigma GGL pada cabang 3 ditambah dengan I3 dikali dengan R3. Nah, nilai GGL ini pun memenuhi aturan yang tadi, yaitu ketika bergerak dari P ke Q, kemudian bertemu dengan kutub positif, maka nilainya positif. Tetapi ketika bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan, maka nilainya juga negatif. Sekarang kita masukkan nilai dari VPQ, yaitu 5 volt, minus 5 volt. Kita lihat E3 tidak ada cabang, maksudnya di cabang E3 ini tidak ada GGL, sehingga nilai E3 di sini adalah 0, ditambah dengan I3, R3-nya 6 ohm. Maka dengan demikian kita dapat menentukan I3 sama dengan minus 5 volt. Saya bagi dengan 6 ohm. Ini kalau kita selesaikan, hasilnya sama dengan minus 5. 5 per 6 ampere. Nah, di sini tanda negatif bermakna bahwa sesungguhnya arus listrik yang mengalir melalui cabang 3 ini tidak dari arah P ke Q, tetapi dari arah Q ke P. Dengan demikian, maka hasil dari perhitungan kita ini menunjukkan bahwa jawaban dari soal ini adalah A. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal tentang listrik statis. Soal-soal listrik statis yang sering keluar dalam UTBK atau SBMPTN diantaranya tentang besar muatan yang terlibat dalam suatu interaksi elektrostatis dengan muatan lainnya dan posisi suatu titik di dekat beberapa muatan di mana pada titik tersebut kuat medan listriknya nol. Mari kita bahas contohnya. Pada soal nomor satu disebutkan dua buah bola identik yang masing-masing bermuatan Q dan bermasa 0,1 akar 3 gram digantung dengan tali ringan yang panjangnya sama di tempat yang sama. Karena sejenis maka keduanya akan tolak menolak sehingga terpisah pada jarak 1 meter membentuk segitiga sama sisi. Besar muatan masing-masing dalam satuan mikrokolom adalah Nah, coba kita gambarkan permasalahan ini akar, agar lebih jelas. Di sini ada bola yang sama. Karena bola ini bermuatan listrik, maka keduanya berinteraksi elektrostatis, saling tolak menolak karena sejenis. Sehingga keduanya terpisah pada jarak r sama dengan satu meter, sehingga membentuk segitiga sama sisi. Jadi di sini panjang-panjang dari sisi-sisi ini sama. Dengan demikian maka sudut pada titik-titik sudut segitiga ini tentunya adalah 60 derajat. Sehingga kalau saya bagi dua seperti ini, maka saya katakan sudut ini adalah teta, maka tetanya adalah 60 derajat dibagi dengan 2 sama dengan 30 derajat. Oke, kemudian karena bola ini mempunyai massa, maka dapat saya gambarkan. Bola ini mempunyai berat saya sebut saja W, dan kemudian karena menjauhnya bola ini dari bola yang lain terjadi karena adanya gaya elektrostatis saya sebut saja F. Dan kemudian, kalau saya ambil garis ke sini, maka di sini adalah Teta. Dengan demikian, kalau kita perhatikan permasalahan ini, maka kita dapat selesaikan dengan formulasi seperti ini. Tangan teta di sini adalah sama dengan besarnya gaya elektrostatis dibagi dengan gaya berat. Di sini saya nyatakan lagi bahwa F adalah K, Q, Q per R kuadrat dibagi dengan massa kali percepatan gravitasi. Kemudian, kalau kita perhatikan, tetanya adalah 30 derajat sehingga di sini tangan 30 derajat sama dengan kita masukkan k harus kita ingat bahwa k nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 newton meter kuadrat per kolom kuadrat untuk meningkat persoalan satuan eh, tidak perlu kita tuliskan terlebih dahulu sehingga menjadi 9 kali 10 pangkat 9 kemudian dikali dengan Ki kali Ki adalah Q kuadrat saya bagi dengan masanya adalah 0,1 akar 3 gram kalau kita ubah dulu ke dalam satuan kilogram menjadi 0,1 akar 3 kali 10 pangkat min 3 min 3 kilogram kita masukkan ke sini menjadi 0,1 akar 3 kali 10 pangkat min 3 kemudian dikali dengan percepatan gravitasi kita ambil saja 10 maka kita selesaikan kembali tangan 30 adalah setengah akar 3 di sini kita tuliskan ulang 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q kuadrat dibagi dengan 0,1 akar 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10. Kemudian kalau formulasi ini kita selesaikan lebih lanjut akan berubah menjadi seperti ini. Q kuadrat sama dengan Q kuadrat sama dengan 1 per 9 kali 10 pangkat min 12 nantinya satuannya tentu kolom kuadrat. Sehingga ki sama dengan akar 1 per 9 kali 10 pangkat min 12 satuannya kolom. Akar 1 per 9 adalah 1 per 3. Akar dari 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6 dalam satuan kolom. Nah, 1 per 3 sama dengan 0,33. Sementara 10 pangkat min 6 adalah mikro dan satuannya kolom. Dengan demikian, maka soal nomor 1 ini jawabannya adalah A. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh soal tentang listrik statis nomor 2 Di sini di soal disebutkan bahwa partikel A dan B masing-masing bermuatan positif 8 mikrokolom dan positif 18 mikrokolom. Jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B memiliki medan listrik sama dengan 0 Sedangkan jarak c dari partikel a adalah 2 cm, maka jarak a dengan b adalah. Mari kita gambarkan permasalahan ini agar lebih jelas. Di sini saya gambarkan partikel a, saya tuliskan di sini. Kemudian di sini saya gambarkan partikel b, saya tuliskan b di sini. Kemudian b dan a ini terpisah pada jarak, katakanlah kita sebut saja dengan xab kemudian tadi di soal disebutkan bahwa jarak dari a ke c jadi di sini kita sebutkan saja ada titik c dan jarak dari a ke c ini adalah 2 cm kita boleh katakan bahwa jarak dari c ke b ini adalah x maka nantinya kita dapat menentukan x ab ini akan sama dengan 2 cm ditambah dengan x. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai x? Karena di sini disebutkan bahwa di titik C kuat medan listriknya adalah 0, maka dapat kita sebutkan bahwa E C oleh A ini akan sama dengan E C oleh B atau dapat kita tuliskan juga E di C sama dengan 0 dengan demikian kita bisa selesaikan E atau kuat medan listrik di C oleh A ini sama dengan K Ki A dibagi dengan R C A yang ini RC adalah 2 cm ini saya kuadratkan ini sama dengan k QB saya bagi dengan RCB saya kuadratkan di sini CB adalah ini X maka kita boleh coret ini dulu K K karena sama kemudian kita lihat QA-nya Ki adalah 8 mikrokolom dan QB-nya adalah 18 mikrokolom. Maka kita bisa tuliskan di sini menjadi 8 mikrokolom dibagi dengan RCA-nya adalah 2. Saya kuadratkan, ini sama dengan QB-nya 18 mikrokolom. Saya bagi dengan X, saya kuadratkan. Ini saya coret dulu saja. Kemudian kita bisa selesaikan lebih lanjut menjadi X kuadrat sama dengan ini dikuadratkan 4 dikali dengan 18 dibagi dengan 8 maka hasilnya adalah 9 dengan demikian maka X ini akan sama dengan akar 9 yang sama dengan 3 dalam satuan cm dengan demikian maka X AB atau jarak dari A ke B ini akan sama dengan 2 cm ditambah X yang nilainya adalah 3 cm ini akan sama dengan 5 cm. Dengan demikian, jawaban dari soal nomor 2 tentang listrik statis ini adalah C. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal tentang medan magnet dan listrik arus bolak-balik atau listrik AC soal UTBK atau SBMPTN tentang medan magnet dan listrik AC ini umumnya terkait dengan gaya Loren dan GGL serta arus listrik induksi. Baiklah, mari kita coba bahas beberapa contohnya. Pada contoh soal nomor satu tentang medan magnet dan listrik AC disebutkan bahwa sebuah batang logam bermasa 1 kg dan panjang 1 meter diletakkan pada rel yang terhubung dengan sumber arus konstan sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Rangkaian tersebut berada pada daerah bermedan magnetik seragam yang nilainya B dan berarah seperti pada gambar. Di sini arahnya ke dalam, ke dalam bidang gambar. Jika koefisien gesekan statis antara batang rel dengan rel adalah 0,25 dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai b maksimum agar batang tetap diam adalah. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa karena adanya gaya Loren, maka logam atau batang logam atau batang rel dapat meluncur melalui rel. Tetapi kemudian karena adanya gaya gesekan, maka gaya gesekan ini dapat menghambat gaya yang tadi diperoleh dari gaya Loren. Dengan demikian, maka ketika batang dibuat tetap diam, artinya besarnya gaya Loren ini akan sama dengan Gaya gesekan, sehingga kalau kita selesaikan maka kita harus ingat bahwa besarnya gaya Lorentz itu adalah hasil kali antara kuat medan magnetik B dengan kuat arus listrik dan panjang kawat atau panjang logam yang nilainya akan sama dengan gaya gesekan yang besarnya sama dengan mu dalam hal ini mu statis kemudian saya kali dengan massa dan percepatan gravitasi di sini adalah g normal maka kemudian kita bisa selesaikan dengan membuat formulasi baru yaitu b sama dengan mu s dikali m dikali g dibagi dengan i dikali dengan l nah karena di dalam soal sudah diketahui nilai-nilai dari variabel ini maka kita dapat memasukkannya secara langsung kita mulai dari mu s di sini nilainya adalah 0,25 kita masukkan 0,25 kemudian m masanya adalah 1 kg kita masukkan 1 kg kemudian g kita ambil saja 10 meter per sekon kuadrat kemudian dibagi dengan i i nya adalah 0,5 ampere 0,5 ampere. Kemudian L, L-nya di sini adalah panjang dari batang logam yaitu 1 meter. Dengan demikian, kalau perhitungan ini kita selesaikan, kita akan memperoleh nilai sebesar 5 tesla. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah E. Baiklah, sekarang kita coba lanjutkan pada Contoh soal nomor 2. Oke, pada contoh soal nomor 2 tentang medan magnet dan listrik AC ini disebutkan bahwa sebuah kumparan yang terdiri dari 40 lilitan dan memiliki hambatan 4 ohm berada pada medan magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan fluks magnet yang memasuki kumparan berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan flux sama dengan 10 pangkat min 4 sinus 3 kali 10 pangkat 3 T Weber dengan T dalam sekon. GGL maksimum dan arus maksimum antara ujung-ujung kumparan adalah Nah sekarang kita coba tuliskan informasi yang terdapat di dalam soal. Di sini disebutkan bahwa N atau jumlah lilitannya adalah 40. Kemudian R atau hambatannya adalah 4 ohm. Dan flux sama dengan 10 pangkat min 4 kali sinus 3 kali 10 pangkat min 3 T dalam satuan Weber. Nah sekarang kita menentukan terlebih dahulu persamaan GGL induksi. Jadi kalau kita mengingat kembali bahwa GGL induksi atau E in ini tiada lain memenuhi persamaan minus n deflux per dt sehingga kita dapat menurunkan persamaan GGL induksi dari turunan flux terhadap waktu. Kita tuliskan di sini min n. Kita tuliskan kembali fluxnya adalah 10 pangkat min 4 kali sinus kali 3 kali 10 pangkat 3 T saya tutup dengan D per DT sehingga kalau kita selesaikan ini akan menjadi min N turunan dari 10 pangkat min 4 sinus 3 kali 10 pangkat 3 T ini akan kita turunkan seperti ini N kali 10 pangkat min 4 kemudian ini keluar 3 kali 10 pangkat 3 Kemudian sinus berubah menjadi kosinus dari 3 kali 10 pangkat 3T. Oke, kemudian kalau kita perhatikan, maka nilai ini, bagian pertama dari persamaan ini adalah GGL induksi maksimum atau e in max. Sehingga, kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka e in max ini akan sama dengan minus n nya adalah 40 kemudian saya kali 10 pangkat min 4 kemudian saya kalikan dengan 3 kali 10 pangkat 3 dalam satuan volt oke ini kalau kita selesaikan perhitungan ini akan menghasilkan nilai minus 12 volt, atau dapat dikatakan juga bahwa besarnya GGL induksi maksimum adalah 12 volt. Nah, kemudian karena GGL induksi maksimum sudah diketahui, maka arus listrik maksimum juga dapat ditentukan, yaitu IMAX sama dengan EINMAX dibagi dengan hambatan total yaitu R sehingga nilainya adalah 12 volt saya bagi dengan R nya adalah 4 ohm maka hasilnya adalah 3 ampere dengan demikian jawaban dari soal ini adalah C nah demikianlah pembahasan tentang contoh-contoh soal untuk UTBK SBMPTN tahun 2021 part 4. Kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang soal-soal fisika persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021 part 5 atau bagian akhir pada video selanjutnya. Terima kasih, salam sukses semoga membantu.